Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? Aku harap hangpa semua sihat dan paling penting happy selalu. Untuk hari ni aku tak buat aku tak ambil video dekat kebun sebab hari ni kami satu family ada misi khas iaitu mencari durian di Batu Kurau. Kita tengok makcik kat sebelah. Hantu durian. Okey, terus terang cakap, kami tak pernah sampai lagi dekat Batu Kurau. Ini first time nak pergi sebab banyak kali dengar Batu Kurau durian dia murah-murah. Jadi hari ni rasa masa paling sesuai kot nak pergi jalan-jalan belah sana. Kedai mana satu pun aku tak tahu. Tengoklah nanti macam mana sampai nanti. Alright, jumpa lagi. Sekarang dah sampai dekat Batu Kurau. Cumanya tak tahu mana satu tempat dah tuju. Woi, tengok tu RM4 sekilo. Oh, jangan main-main oi, RM4. Ni lori. Ha, ni lori bodoh ni. Lori ni dia jual berapa? 1 kilo RM5. Ha. Datang sini tak payah masuk dalam. Dekat sini dah cukup dah. Terbaik lah. Murah. Sini tengok orang ramai berhenti. Kita turunlah tanya dia jual ke apa ke. Asyiklah jual pun. Ok, dekat sini ada satu durian belah kiri dengan belah kanan. Harga dia agak berpatutan. Aku beli tadi RM7 sekilo. Sorry lah aku tak berani nak ambil apa, nak ambil video depan depa ni. Ya, aku jenis mulut curupak ya, takut salah apa, takut tersalah sebut, mampus aku kena katuk kat sini juga. Tapi okey, buah dia besar. Bau dia pun okey. Okeylah kan, RM7. Alright. Jom. Malaskan banyak dah nak balik nak makan durian pula. Okey. Aku dah sampai rumah. Minta maaf banyak-banyak sebab aku tak boleh buat video lama kat sana. Aku pun segan juga dengan orang. So, lepas beli semua aku bawa balik. Inilah hasil dia yang mana aku pergi tadi dekat Batu Kurau. Untuk durian ni, aku dapat tadi harga sekilo RM7. Masa masuk dia dah tulis RM4, ada yang RM5. Aku share dengan hangpa, yang tu semua jangan percaya. Sebab memang dia ada jual harga tu, tapi durian dia tak elok. Durian besar-besar ni lepas tu dah kena tupai-tupai. So durian yang elok sikit kena masuk ke dalam sikit lah. Ok, sekarang aku borong banyak juga lah sebab harga dia murah kan. Aku ingat ada dalam 12 ke dalam 10 hingga 11 biji kot aku dapat. Alhamdulillah. Dan biji buah cempedak sekilo RM8. Ok, sekarang nak try buka, nak try rasa ok ke tak. Lolak biasa. Ini buah kampung eh. Jadi kita janganlah mahalkan apa buah kampung rasa Musang King. Oh, isi cantik. Lembut. Ada yang mangkap.
Apa? Ini kedai kedai lain. Ini kedai lain. Harga pun sama juga. Dia depan-depan je. Awak tengok besar macam ni, sekilo RM7. Dekat Ipoh pun tak jumpa. Ipoh RM12 tak silap aku, ataupun RM10 paling murah. Buah ada pun besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu makan semua. Rasa sedap pasal durian. Pada aku sendiri RM7 dapat harga macam ni, sempoi, cukup sempoi. Berbaloi beli. Okey. Aku rasa cukup dulu setakat ini. Lain kali aku sambung lain. Sebab aku tak tahan, aku nak makan. Satu lagi, makcik kenti ambil gambar apa? Ayah lelak dah meleleh. Meleleh. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.